Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat anggrek semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan channel Rumah Anggrek Akila. Sobat anggrek semua, pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ingin mereview salah satu anggrek dindru. Bunganya seperti ini sobat, pating kruel. Nah, cantik sekali menurut saya. ID-nya apa sobat anggrek semua? Terus ikuti dan terus dukung channel Rumah Anggrek Akila dengan cara subscribe, like, share dan juga komen. Terima kasih sobat anggrek semua. Kita akan review, kita akan mulai dari bunganya sobat. Bunganya atau knop-knopnya seperti cabai merah, seperti cabai yang sudah masak ini sobat. Nah, terus ini sudah mulai mekar, sudah mulai membuka. Warnanya pekat seperti ini sobat. Nah, bunganya kecil-kecil, bunganya ukurannya kecil-kecil, tapi kita lihat satu yang sedang. Nah, ini merah dengan garis ke coklat kuningan ini, kruel-kruel. Nah, biasanya kalau bunganya kecil seperti ini baru bunganya atau kuntum bunganya itu banyak sobat. Nah, seperti ini. Ini bunga pertama loh sobat. Ini bunga pertama tapi kuntum bunganya sudah luar biasa. Cantik ya sobat. Ini kalau ketika mekar pertama belum begitu pating kruel ini. Belum begitu pating kruel, tapi begitu sudah mekar sempurna ini. Keritingnya ini keluar-keluar. Nah, ini, wah, sekarang dari bunganya sudah ya sobat. Primun, cantik tidak sobat? Cantik ya. Kita lihat ke plainnya sobat. Ini plainnya ya lumayan, tidak begitu besar. Ada kok garis-garis di batangnya juga pekat-pekat. Kalau gelap-gelap itu biasanya seperti itu. Di daun-daun, di batang-batangnya itu ada garis-garisnya. Ini kita lihat coba. Ini seperti mau muncul calon bunga baru ini. Nah, ini. Wah, cantik sekali sobat. Taruh di pot, taruh di teras rumah, warna-warni bunganya. Si kriwil imut, kriwil imut. Nah, untuk ID-nya apa sobat? Ada yang bisa menebaknya? Ya, untuk ID-nya adalah Partaya sobat. Partaya. Ini keriting dendrobium Partaya. Partaya sobat. Kecil, imut, cantik. Nah, monggo untuk sobat anggrek semua yang ingin menambah koleksinya juga bisa menghubungi Rumah Anggrek Akila. Tapi ini dewasa-dewasa sobat. Kalau yang spek tidak ada sepertinya.
Untuk harganya murah meriah seperti biasa. Untuk partaya ini kita lepas dengan harga Rp50.000 saja. Dewasanya, Sobat. Dewasanya Rp50.000. Nah, untuk yang spek nanti ya kita lepas kalau ada itu pun nanti kita cek dulu. Itu kita lepas dengan harga Rp60.000. Nah, untuk dewasanya Rp50.000, insya Allah ready stock. Monggo untuk sobat anggrek semua yang ingin menambah koleksi anggrek dendrobiumnya. Kalau semakin jauh semakin cantik sobat. Partayanya. Dendrobium partaya. Si kriwil nan imut. Monggo untuk sobat anggrek semua yang ingin menambah koleksinya bisa langsung menghubungi rumah anggrek Akila di 0889-5125-552. Untuk dewasaannya Rp50.000. Kalau yang spek nanti kita cek ketersediaannya dulu. Daunnya kenceng-kenceng sobat anggrek semua. Akarnya gondrong. Ini kalau di rumah anggrek Akila ketika mau mengganti, kalau mau mengganti di pot seperti ini tinggal kita rendam sebentar sobat. Kita rendam agar tujuannya ini akar-akar yang menempel di soft pot ini lepas. Nah, ini agar lepas. Jadinya kita rendam kurang lebih 5 menit lah, sekitar 5 menit. Nanti setelah pada lepas, terus kita copot. Nah, setelah itu tinggal kita seperti ini sobat. Kita cek apakah medianya sudah asam atau belum. Kalau belum, kalau ini belum sobat. Kalau belum seperti ini, tinggal kita tambah arang di samping-sampingnya. Tentunya dengan posisi tidak selalu di tengah sobat, tetapi melihat batang aktifnya. Ketika batang aktifnya seperti ini biasanya tunas barunya munculnya di sini. Jadi kita agak geser ke sini biar sana ada space-nya. Nah, seperti itu. Nah, monggo untuk sobat-sobatku semua, sobat anggrek semua, murah meriah dendrobium keriting partaya yang cantik imut-imut ini dewasa hanya Rp50.000. Demikian sobat anggrek semua, sedikit review dari rumah anggrek Akila. Semoga menghibur. Salam hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.